Ya, untuk warga Jabodetabek yang masih bingung Benar. Untuk mengisi liburan sekolah, Pekan Raya Jakarta bisa jadi pilihan. Nah, pemirsa, di pekan terakhir pembukaannya, pemirsa, Anda bersama keluarga juga bisa menikmati kopi serasa sedang berada di rumah. Ulang tahun Jakarta yang bersamaan dengan libur sekolah hadir Pekan Raya Jakarta kembali hadir menghibur warganya. Sambil belanja, salah satu kopi ternama asli Indonesia, Kopi Kapal Api, kembali meramaikan Jakarta Fair Kemayoran 2024. Tidak sekedar minum secangkir kopi, pengunjung juga dimanjakan menikmati kopi serasa sedang berada di rumah bertemakan home living. Yang unik lagi, Anda akan dilayani robot unik yakni robotik barista. Dan dihibur dengan penampilan bintang tamu Malik and Essential. Beragam hadiah pun siap dibagikan dengan sejumlah permainan, seperti Lucky Draw hingga Scream and Hit the Button dengan hadiah kopi gratis hingga uang 100 juta rupiah. Karena memang saya suka Kopi Kapal Api itu yang pertama, itu yang kedua booth-nya itu seru, mewah, banyak game-gamesnya itu, Mbak. Tadi ngapain aja nih Mas di booth Kapal Api ini? Tadi itu main ada game di depan, terus tadi lagi ngincar ini sih, apa namanya, Mystery Box itu. Kan hadiahnya menarik, Mbak. Dengar-dengar sih ada iPhone, itu sih, makanya sini buat itu, ngincar itu. Kalau produk Kapal Api apa yang paling disukain, Mbak? Yang Kapal Api Special Mix, itu enak banget, Mbak. Tidak kalah nikmat, Kapal Api juga menyajikan berbagai minuman kreasi unik yang diracik khusus pada event Jakarta Kemayoran kali ini, seperti Kapal Api Special Mix dan Kapal Api Special. Membawa kesan lebih modern kepada konsumen kami. Jadi kami memperlihatkan bahwa Kapal Api merupakan brand yang selalu inovatif, yang selalu menyajikan sesuatu yang baru kepada konsumen kami setiap tahun. Ingin membangun engagement dengan konsumen kami, ingin memberikan kualitas kopi yang sudah legendaris dari tahun ke tahun, dan kami ingin memberikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada konsumen kami di acara Jakarta Fair Kemayoran. Memasuki pekan terakhir Jakarta Fair Kemayoran, dipastikan Anda dan keluarga bisa menikmati kopi dengan sensasi berbeda. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dimas Winardi, iNews melaporkan.